Oke, siap. Sini pria single. Baik, pria single sudah ada di sebelah kanan saya, ya. Senyumnya aja udah menggoda, ya. Oke, ya. Baik, sebelum kita kasih kesempatan untuk memilih atau mematikan lampu dan menyalakan lampu, kita kasih kesempatan untuk pria single ini untuk melihat dari ujung sana hingga ujung sana. Siapakah yang menurut kamu pandangan pertama kamu? Langsung saja kita undang, inilah dia pandangan pertama. Pandangan pertama awalku berjumpa. Lu tulis. Oke, siapa menurut lu, ya? Siap, satu aja. Jangan tulis putri, putri buat Eko aja cukup, ya. Ya, putih, ya. Oke. Bapak masih di Cijantung? Oh, udah pulang. Oh, udah. Siap. Saya kunci lagi. Ade, saya kunci, saya gembok. Dan kuncinya dipegang oleh Putri. Putri, kamu pegang saya, ya. Oke, sip. Silakan kembali lagi. Ya. Kadang-kala emang kaki nggak tahu diri, emang kadang-kala. Baik. Hei, pria single, tunjukkan namamu siapa dan aslimu dari mana. Oke? Okay? Dimulai dari sekarang. Suaranya kerasan. Hi ladies. Hi. Saya Daniel dari Medan. Hai Daniel dari Medan. Jauh-jauh dari Medan, sengaja saya datang kemari untuk mencari tambatan hati saya. Ya. Semoga malam ini saya bisa mendapatkannya. Daniel dari Medan sudah ada di sebelah kanan saya. Dan sekarang saatnya, tentukan pilihanmu dari sekarang. Oh, cuma satu. Oke. Sebelum saya nanti sapa ke April, saya mau ke Vinda terlebih dahulu, ya. Oke, Vinda. Oke, siap. Hai, Vinda. Hey, yellow, apa kabar sayang? Siap. Vinda, kamu tidak mematikan lampu. Kenapa sayang? Aduh, halo, abang. Aduh. Kenapa, Vin? Kamu kelihatannya sesuatu banget. Udah mateng banget Mas Eko. Mateng, kalau udah mateng petik aja sekali, ya. Udah siap panen banget, ya. Iya. Aduh, udah siap panen banget, yuk bawa pulang aja. Jangan dulu, ntar dulu. Pulang. Nanti dulu, Vinda. Oh, gak boleh. Iya. Baru kali ini gue lihat tadi cewek geragas banget, ya. Oke, saya mau ke April dulu, ya. Hai Mas Eko. April, kenapa pria ganteng, single, terus kamu matiin, alasannya apa sayang? Aku sapa dulu boleh? Boleh. Hai, mohon maaf sebelumnya, ya. Dan dari pertama aku lihat kayaknya kurang srek deh. Aku kenapa saya? Terlalu klimis deh. Terlalu klimis, ya. Karena aku suka cowok yang berbulu. Oh. Mas Eko, interupsi nih Mas Eko. Iya. April, harusnya kamu jangan main matiin lampu dong. Kan belum kamu kenalin dulu dalamnya dia seperti apa. Kamu baru kelihatan luarnya doang. Nanti kalau misalnya tiba-tiba pasti sudah memperkenalkan dirinya, terus malah kamu srek, kamu nyesel loh. Bener gak, Fik? Bener. Style seperti ini keren. Itu bagus, karena wanita pasti terpincut dari awal dari bagaimana cara kita berpenampilan. Dan saya hanya mengingatkan kamu, dari 30 wanita single di sini, kamu ingat. Jagoan saya Devi, kamu lihat baik-baik. Dia adalah wanita idaman siapapun, karena dia mirip sekali dengan Annie Beatrix. Terima kasih. Annie Beatrix. Ya sudah. Baik, thank you Dewan Cinta. Dan sudah tahu nama, sudah tahu aslinya dari mana, dan sekarang kita lihat kesehariannya apa. Dan saya berikan kesempatan pada setiap tayangan berikut ini, bila Anda tidak suka, matikan lampu, bila suka, tetap nyalakan lampu. Kita lihat keseharian dari Daniel Medan. Yuk! Saya adalah seorang pengusaha, kegiatan sehari-hari saya mengelola usaha kafe dan butik. Kafe dan butik saya ini cukup terkenal di Medan. Saya sangat senang sekali menjalani kehidupan saya sebagai seorang pengusaha. Karena saya bisa jadi pemimpin di perusahaan saya sendiri. Dan menjadi kebanggaan jika perusahaan itu bisa berkembang dan sukses.
Nah, dari hasil jerih payah saya ini, saya sudah bisa membeli rumah, mobil, dan apartemen. Saya sangat hobi sekali keliling dunia. Karena dengan jalan-jalan, bisa membuat saya fresh kembali saat sedang penat dalam pekerjaan. So ladies, kurang apa lagi coba? Kamu mau kan jadi pendamping hidup aku? Nih Daniel ya, ke Hong Kong, Thailand, Korea. Dia jadi TKW keliling aja di situ aja deh. Ya. Oke. Baik, saya mau nyapa Sartika yang mematikan lampu onde mande. Sartika. Ba kabanyo? Kababaya udah eko. Kenapa matikan lampu? Onde, hai Uda Daniel. Hai. Sebenarnya Uda sih oke, penampilannya bagus, pekerjaannya pun rancak bana. Rancak bana. Tapi udah kenapa mati lampu? Tapi karajonya sibuk bana Uda Eko. Karajonya sibuk? Sibuk sekali kayaknya, nanti ambo dianggurin, ambo dicuekin, nanti ambo makan sambal randang sendiri. Sartika takut ya. Dianggurin. Kalau gitu jangan dianggurin, diapelin aja. Ya. Jadi udahnya sibuk, nggak bisa ngapelin dia. Nggak bisa ngapelin Sartika. Atuh udah, nanti makan sambal randang sendiri, masak sendiri, meresin kasur sendiri. Udah entah kemana-mana perginya, onde mande. Oh, ya kasih semangat buat Sartika. Okay. Dewan Cinta. Ini Sartika takut kalau nanti dia sibuk tak ada tempat. Iya, gue bingung nih sama cewek macam Sartika ini, baru ngelihat kayak gitu aja udah takut ditinggal sendiri. Padahal kan sebenarnya sebuah permasalahan itu bisa dicari solusinya, dicari jalan tengahnya. Ketika memang pacarnya atau pasangannya sibuk kan bisa nemenin kerja. Bisa jadi asistennya mas. Iya kan? Gak selalu harus di rumah kalau ketakutan gitu loh. Enggak, gue mau tanya sebenarnya dia istri apa pembantu sih lu bilang? Nah, tadi kita sudah melihat namanya, aslinya dari mana dan kesehariannya. Sekarang, Daniel, kamu harus menerima tantangan dari saya. Siap? Boleh, Mas Eko. Gue minta tolong dong, kru, tolong bantu dia ya. Ini tantangannya sih sebenarnya gampang, tetapi ini bicaranya masalah umur ya. Oke, siap. Ya. Oke, silakan. Hai, pesonamu tunjukkan. Ya, dressing up. Ganteng-ganteng cuci piring ya, oke. Okay. Yuk kasih semangat sekali lagi dong buat Daniel Medan. Neil, sini Neil. Sudah lihat kan tadi, langsung saja. Saya berikan kesempatan buat wanita single untuk menentukan pilihanmu. Hai wanita single, tentukan pilihanmu dari sekarang. Oh, saya mau sapa ke Ella terlebih dahulu, anak baru ya. Oke, siap. Ada sana Ella. Hai Ella, apa kabar saya? Alhamdulillah baik, Mas Eko. Kamu masih konsisten, masih menyalakan lampu. Kenapa yes. Saya melihat Daniel? Love at the first sight. Widih, oh, lihat baru pertama kali udah cinta gimana? Jadi pas aku lihat VT-nya, dia nggak bisa cuci piring, ya nggak masalah. Laki-laki emang nggak harus kerja kan? Itu kan tugas perempuan. Jadi kalau misalnya aku sama dia, yang nyuci piring aku. Oh, kamu yang nyuci piring. Oh. Terus tadi dia bilang dia suka keliling dunia. Ya aku juga suka keliling dunia. Jadi gitu. Kita bisa keliling dunia berdua. Oh. Hai, Tan. Halo, Mas Eko. Apa kabar saya? Baik. Siap. Yeah. Tan, ganteng. Keren, pengusaha, bisa nyuci piring, nyuci baju, ya nyuci kali, nyuci WC, dia bisa. Oke. Kenapa kamu matiin lampu saya? Iya sih Mas Eko, dia ganteng. Tapi aku gak suka lihat performnya tadi dia kayak gitu. Kan bahayain juga, nanti kalau misalnya kita udah punya anak nih, terus dia kerjanya gak bener, terus kena anaknya gimana, luka-luka. Iya kan? Siap, kasih semangat dulu. Wah. Hai, Dewan Cinta. Maksudnya tadi gak seneng kamu ngeliat cowok cuci piring? Tapi... Maksudnya berantakan. Iya. Sembrono, pecah tadi.
Ya justru dong, bayangin aja piring aja dicuciin apalagi kamu nanti kalau udah beli kamu cuciin. Jangan dong berpikir laki-laki itu. Masa kita dicuci emang kita cucian kotor? Loh. Gimana sih, A? Kalau kan sama-sama cuci lah. Iya sih. Ya kalau Vega gimana? Kalau aku bener dia Mas Eko, cowok tuh harus bisa ngapa-ngapain juga. Yang penting cewek, cewek itu sekarang udah gak penting masak, yang penting mijit. Karena kalau suami makan di luar, istri masih lebih rela dibanding suami mijit di luar. Pengalaman pribadi, pengalaman pribadi. Tuh kameramen aja pada setuju kameramen. Ih suka mijit di luar nih. Enggak, lagi pula kita gak nanya ke mijit-mijit, kenapa sih pulang sampai ke mijit-mijit. Vega kalau curhat dia cerdik nih. Oh, gimana? Iya. Oke, kasih semangat. Daniel. Mas Eko. Ya, ini ada 18 lampu dan kamu dipersilakan untuk mematikan 16 lampu yang ada, sisakan 2. Karena ini adalah babak final. Baik. Hai pria single, hai Daniel, tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Wanita masih disisakan, Alia, Balkis, Felicia, apa? Oh, ditinggalkan. Apakah di sana ada Cindy? Cindy dimatikan, ada Ella, Lia. Lia dimatiin, Layani, iya. Layani juga dimatikan, selanjutnya, oh, Tika dimatikan. Ada Nada, Nada dimatikan, ada Ella, Ella ditinggalkan. Oke, baik. Masih ada 5, Daniel. Oh, Balkis, Felicia, ya. Oh, Alia dimatikan. Sisa 3, satu lagi matikan. Ya, Juanita. Yang tersisa adalah Marsha dengan Ella. Marsha dan Ella beruntung. Kamu yang dipilih oleh Daniel malam ini. Namun... masih ada satu PR kita bersama tadi saat awal Daniel melihat pandangan pertama. Apa pandangan pertamanya Daniel malam ini? Yuk kita undang pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ya, oke. Okay. Hai, 30 wanita single. Sudah ditulis satu nama di dalam amplop ini. Siapakah yang dipilih oleh Daniel malam ini? Apakah April? Bisa jadi malah memang yang dipilih dari awal adalah Ella. Atau bisa jadi Dinda. Atau bahkan bisa jadi adalah Marsha sendiri. Baik, langsung saja saya buka pandangan pertama dari Daniel. Siapakah yang dipilih oleh Daniel? Dan yang dipilih oleh Daniel adalah, mohon maaf, 29 wanita yang ada, Marsha. Yang dipilih oleh Daniel, lampu masih menyala. Apakah
apakah memang ini harapan Daniel dengan Marsha atau bahkan sebaliknya? Atau bahkan sebaliknya Marsha memang harapan penuh dari awal untuk dipilih oleh Daniel. Ella, kamu jangan patah hati, jangan berkecil hati. Tetap tenang, tetap tenang. Saya mau nyanyi, Mas Eko, saya mau nyanyi. Oh, mau nyanyi? Iya. Boleh, nyanyi. Silakan. Jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu. Baik, Ella masih punya kesempatan karena Daniel akan memberikan pertanyaan. Marsha di depan mata sudah tinggal selangkah lagi. Namun dari jawaban yang bisa merubah segalanya, apakah Ella yang dibawa ataukah Marsha yang akan dibawa oleh Daniel? Hai Daniel, hai pria singa. Silakan kamu berikan pertanyaan untuk Ella dan Marsha. Apa yang kamu ingin pertanyakan? Silakan. Usaha saya kan semua di Medan, ya. Okay. Jadi kalau misalnya kita menjalin hubungan yang serius, ya. Apa tanggapan Anda tentang LDR? LDR. LDR. Ya, kalau bangsa Jakarta Medan sih ya enggak LDR ya. Itu merek vitamin C kelihatannya ya. Oke, okay, ya. Marsha, jawabannya apa saya? Iya, Mas Eko, sebelumnya saya mau ngomong sesuatu. Kalau jodoh itu emang gak kemana ya. Maksudnya selama ini saya juga memimpikan saya berjodoh dengan seseorang yang mungkin seprofesi atau mirip seprofesi dengan saya. Dan akhirnya saya menemukannya malam ini. Karena hampir. Karena Marsha juga pengusaha juga ya Marsha ya. Yeah. Bergerak di bidang apa Marsha? Saya di bidang fashion. Di bidang fashion, pas. Kamu juga bagian fashion. Iya, jadi kita nanti bisa sharing. Juga. Pasti lebih bisa sharing. Oke, siap. Ella, silakan jawab. Saya usaha kerupuk kulit, Mas. Kerupuk kulit. Iya, silakan saya. Tapi aku nggak bisa kalau LDR. Oh. Aku orangnya egois. Aku orangnya manja. Dan aku pengen banget punya cowok yang selalu ada buat aku. Ya itu Eko banget tuh, Eko banget. Eko banget, itu Eko banget. Itu Eko banget. Jadi kalau misalnya aku sama dia, aku pengen banget waktu kamu tuh semuanya buat aku. Jadi Eko banget itu. Oke, ya, oke. Daniel, Ella sudah menjawabnya, Marsha sudah menjawabnya. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ataukah Marsha atau Ella? Ella. Ella 23 tahun. Seorang top singer. Marsha. Owner butik. Suka cowok yang perutnya tidak buncit. Dan suka tidur. Oh, dia kembali lagi ke Ella. Daniel, boleh kamu ke sana? Ya, Marsha kemari. Oke. Okay. Oke, okay, Marsha kemari. Oke, okay, terima kasih Daniel ya. Oh. Baik. Rapi, gimana? Setelah mendapatkan Marsha Daniel. Lega saya. Ini memang mereka cocok lah, Cici dan Koko. Oh. Jangan lupa kalau nanti sampai ke pelaminan undang saya ya.
Nanti saya nge-MC gratis lah. Kalau Vicky jangan diundang lah. Takutnya ntar amsyong itu. Jangan salah diundang. Masa pernikahannya kan Cici Koko, masa gak ada barongsainya? Ya tapi saya senang, cocok banget. Dari baju thank cocok. Thank you. Daniel, Marsha, selamat ya. Dan kami persilakan juga buat ngobrol-ngobrol di belakang. Namun sebelumnya, saya tetap sesuai janji saya di awal. Berdua mendapatkan dari saya hadiah 10 juta rupiah. Marsha, ditulis nama kamu ada di sini Marsha. Bisa kamu pegang buat kamu, buat kenang-kenangan buat kamu ya. Okay. Marsha, Daniel, saya persilakan untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Kasih semangat untuk Marsha dan Daniel. Terima kasih.